Andin terjun ke danau itu ngambil brus papa yang jatuh. Andin kan gak bisa berenang, Mas. Keputusan kamu bisa mama rasakan. Walaupun tidak ada bukti, ibu mau percaya orang sebaik kamu gak akan mampu bunuh Roy, gak akan bisa bunuh Roy. Maafin mama. Forgive me. Maafin mama. Andin. 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 Kayak kebanyakan minum air tanah, Ma. Jadi rumah sakit sebentar, Ma, ya? Iya. Pak, nanti kamu ambilin dan beresin barang-barang Andin. Abis itu kita ke rumah sakit, ya? Baik, Bu. Ya, sekarang. Ya Tuhan, please, tolong Andin. Selamatkan dia. Halo? Oma. Oma lagi sama mama. Aku mau ngomong sama mama. Aku takut mama kenapa-kenapa. Lagi-lagi Rena punya kontak batin sama Andin. Walaupun tidak melihatnya, Rena bisa merasakan kalau Andin sedang tidak baik-baik saja. Rena, sayang. Tadi Oma sama mama. Tapi sekarang Oma udah gak sama mama. Ya? Tapi Rena jangan khawatir. Mama baik-baik aja. Sekarang mama lagi sama papa, ya? Oma tolongin bilang mama ya. Minta mama telepon aku. Aku mau denger suara mama. Nanti Oma sampein ya. Ya udah, sekarang Rena sekolah dulu ya, sayang. Iya, Oma. Bye, sayang. Dah, Oma. Rena, sekarang kamu sekolah dulu ya, ditemenin Cus. Iya, Om Randy. Yuk, sekarang kita masuk yuk. Makasih ya, Pak Randy. Sama-sama. Bilang makasih sama Om Randy. Makasih, Om Randy. Sama-sama.
Semangat ya. Ya. Iya, Ren. Halo, Pak. Ya, saya udah anterin Rena ke sekolahnya, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kamu ketemu saya di Rumah Sakit Sejahtera, ya? Baik. Kenapa Pak Al ke rumah sakit ya? Siapa yang sakit? Datang ke sini tante, saya nggak ada maksud untuk ngebela Andin apalagi Al, dan saya juga nggak ada maksud untuk menyudutkan tante sama sekali. Saya berniat untuk menceritakan sebenar-benarnya apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, nggak lebih. Maaf ya. Ya, Angga juga udah cerita semuanya ke mama. Kalau kamu menikahi Andin karena dendam. But why? Kenapa? Kenapa kamu sampai berpikiran sempit seperti itu, Al? Bukankah sebuah pernikahan itu untuk mencari pasangan hidup, teman hidup, untuk selamanya? Harus ada dendam. Anda istri kamu bukan Andin. Rumah tangga macam apa yang kamu jalanin, Al? Memang di awal pernikahanku dengan Andin sama sekali gak ada cinta di dalamnya. Aku hanya mau menyakiti Andin. Cuman pengen balas dendam ke Andin.